sebagai rumah sakit umum sekaligus rumah sakit rujukan. RSUD Merauke meningkatkan pelayanan dengan menambah ruangan dan peralatan medis baru. Sejumlah ruangan yang disiapkan berupa rehabilitasi untuk ruang intensive care unit atau ICU, ruang ICU untuk anak atau pediatric intensive care unit, dan ruang hemodialisa serta peralatannya. Untuk ruang hemodialisa akan ditambahkan 12 bed dan 8 unit alat baru. Untuk ruang PICU yang tadinya 2 bed bertambah menjadi 6 bed, dan ruang ICU yang tadinya 6 bed menjadi 13 bed. Yang baru bukan alatnya saja ya, yang baru itu adalah rehab untuk ruang ICU, PICU itu untuk ICU untuk anak, dan unit hemodialisa. Unit hemodialisa ini kita PKS dengan Nipro penyedia, jadi kita menambah, nanti ada sekitar 12 bed. Kita nambah 8 alat baru. Jadi misalkan hanya 2 bed, sekarang menjadi 6 bed. 6 bed ya. Nah, yang ICU dulu mungkin hanya 6 bed, sekarang menjadi 13 bed. D ini sekarang 12 bed. 12 ya. Dok. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke Papua Selatan.